Halo. Ya, beginilah nasib orang yang berada di perantauan, jauh dari sana keluarga, jauh dari orang tua. Tugas di soe, sehingga apa-apa harus mandiri. Tidur sendiri, makan sendiri, termasuk mencuci pakaian sendiri. Sudah nasib. Airnya juga harus sedikit, karena air di sini susah tau. Tuh, pakaiannya begitu banyak, harus mencuci. Dengan cuci ada catatan ya. Ada sepasang suami istri. Suaminya itu sering gak memperhatikan istrinya. Jadi ketika istrinya mencuci pakaian, karena airnya sering macet-macet, air PDAM, jadi istrinya mencuci di kali. Lalu istrinya membawa pakaian ke kali. Sampai di kali, istrinya mencuci, baru mau mencuci gini, istrinya melihat perempuan itu, melihat ada ikan yang terjepit di batu watu. Langsung perempuannya itu kasihan, maka perempuan itu menolong ikannya. Ternyata ikannya itu adalah ikan jelmaan. Dan ikan itu bisa bicara. Ikan itu bilang, terima kasih sudah menolong saya, dan kamu bisa mengajukan 3 permintaan. Lalu perempuannya minta 3 hal. Pertama dia bilang, saya mau jadi cantik. Langsung perempuan, oh bisa, abrakadabra. Langsung perempuan itu jadi cantik. Lalu suaminya akhirnya jadi cantik 10 kali. Bukan cantik, suaminya jadi ganteng 10 kali lipat. Lalu ikannya bilang, permintaan kedua apa? Perempuan itu bilang, saya mau menjadi kaya. Abrakadabra, itu menjadi kaya. Dan suaminya juga menjadi kaya 10 kali lipat daripada istrinya. Nah, sekarang permintaan terakhirmu. Kalian bilang, ini kali ini permintaan terakhirmu loh. Kamu mau minta apa? Baiklah, kecantikan saya sudah punya, kekayaan sudah ada. Saya mau minta sakit, tapi sakitnya jantung yang kecil aja, yang ringan-ringan saja. Saya bilang, oke, abrakadabra, dapat sakit jantung ringan. Tetapi suaminya akhirnya mendapat 10 kali lipat penyakit jantung. Dan akhirnya suaminya mati. Ya, itulah peringatan untuk para suami-suami, agar kamu tidak mati karena sakit jantung. Sayangilah istrimu. Jangan biarkan istrimu mencuci di kali. Jangan-jangan istrimu akan menemukan ikan dan kemudian mengajukan permintaan, maka kalian akan mati para suami-suami. Jangan biarkan istri kalian mencuci di kali. Beli mesin cuci. Oke? Supaya istri enggak ke kali dan bertemu ikan. Begitu ceritanya. Ku senang karena pakaianku sudah bersih.